Halo teman-teman semuanya, hari ini saya akan menjelaskan yaitu apa yang dimaksud dengan mapping data dan gimana sih kita melakukannya gitu. Jadi sebelum saya menjelaskan di sini secara detail, kita lihat dulu secara teorinya. Ini data mapping is the process of matching fields from one database to another. Jadi itu secara teori ya, mungkin teman-teman udah kebayang. Kita lanjut ke Excel yang tadi. Jadi katanya tadi antara field dari satu database ke database yang lain. Jadi di sini udah saya bikin sampelnya. Jadi kalian punya sistem. Jadi sistemnya itu akan disimpan di main database-nya itu database A. Database A ini mempunyai table customer, terus mempunyai fields yaitu customer ID, customer name, customer address, customer form. Nah, pada akhirnya nanti sistem kalian itu, semua sistem atau misalkan kalian lebih dari satu sistem gitu, akan menyimpan data di DWH. DWH ini data warehouse, jadi banyak perusahaan yang mempunyai DWH gitu ya, rata-rata gitu. Nah gimana sih caranya biar value yang ada di sini akan ditransfer ke sini, misalkan gitu. Jadi contohnya, misalkan customer ID kita bikin ID 001. Gimana caranya biar masuk ke sini? Di sini kalian tinggal mencocokkan, misalkan customer ID ini dipasangkan dengan fields yang mana, gitu. Misalkan customer ID dipasangkan dengan ID nasabah, customer name dipasangkan dengan nama nasabah, customer address dipasangkan dengan alamat nasabah. Jadi itu ketika nanti si data mainnya ini ditransfer ke DWH, itu akan masuk sesuai dengan datanya gitu. Jadi misalkan si customer ID ini ID 01, ketika ditransfer ke DWH, itu akan masuk ke ID nasabah gitu. Jadi kalau misalkan kalian salah mapping, misalkan nih customer ID ini kalian misalkan masukkannya ke nama nasabah, otomatis nanti si ID 001 ini akan masuk ke nama nasabah, jadi akan salah nih, berarti akan dicari tahu, oh ini pasti mappingnya salah nih gitu. Jadi fungsi mapping data itu dimana kita mencocokkan dari antara fields dari satu database ke database yang lain, kayak pengertian teorinya tadi gitu. Jadi itu mungkin contohnya secara database. Jadi kalau misalkan teman-teman di bidang programmer nih gitu ya, ini mungkin secara database, misalkan kalian di programmer mau membuatkan API nih, misalkan kalian ada satu sistem mau dihubungkan ke sistem lain gitu. Nah ketika kalian mengirimkan data itu, kalian menggunakan service gitu ya, kalian tinggal mapping data juga gitu. Misalkan di sistem kita, misalkan sistem kita itu namanya loss, terus di sini appraisal. Nah di loss untuk customer ID itu misalkan apa ya, nomor customer gitu ya, atau enggak gini, di appraisal apa gitu ya. Jadi, misalkan di sini and customer gitu ya, number gitulah, number kayak gitu. Nah ini misalkan banyak fields nih, jadi kalian harus mapping dari sini ke sini gitu. Jadi kalian harus mapping datanya di API-nya, misalkan field nomor customer ini akan dimasukkan ke field apa nantinya gitu, biar nggak salah gitu. Jadi simple aja sih. Jadi mapping data itu hanya mencocokkan antara dari satu data ke data yang lain atau dari fields ke fields yang lain gitu. Mungkin cukup sekian yang bisa aku bantu jelaskan kepada teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.